saya Ardi Klasik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kedatangan salah satu mobil yang benar-benar luar biasa lah ya. Jadi mobil itu dari Rembang. Beliau dari Rembang ya mas? Betul. Dengan siapa mas? Muhammad Ridho. Muhammad Ridho ini jebule tanggoku dhewe. Jadi mobil ini mobilnya almarhum Kiai Haji Mbah Maimun Zubair gitu mas? Iya. Luar biasa, alhamdulillah. Dan diberikan rezeki ke tempatnya Hardi Klasik untuk direnov kembali ya mas? Iya, betul. Tanggo kenyamanan beliau. Tanggo perjalanan, dulunya buat perjalanan beliau ya mas? Ya. Sebelum almarhum, beliau selalu memakai mobil ini. Iya, betul. Tapi sekarang diwariskan ke siapa mas? Putranya yang pertama. Putra pertama itu mas siapa? Yai Abdul Obab. Oh, Yai Abdul Obab. Abdullah Obab. Kiai Abdullah Obab. Yang dari putranya Mbah Mun itu yang laki-laki ada 8. Oh, ya. Yang diwariskan yang bukan diwariskan yang dibeli. Oh, yang sing iku ya sing dikon nganggo ya, Mas. Ya. Tapi emang kalau rezeki itu saka ngendi-ngendi ya, Mas. Saka ngendi-ngendi sampai mase kok Rembang rene masang jok mobil. Mobil itu dulu cita-citaku waktu saya setelah SD aku tuh pengen mas sebenarnya pengen mondok pesantren neng gone Mbah Maimun. Cuman mbuh piye ceritane kok dadi aku mondok pesantren neng daerah Bluro. Jadi tapi mondok pesantren ora bener. Berapa tahun neng Bluro? Mas gak nyampe setahun mas, terus orang betah. Akhirnya orang betah, akhirnya minggat lah di Jakarta kan mas. Kemudian sukses di amin, sukses gak ya guys, tergantung mensyukuri apa enggak ya. Berarti jenengan teng Rembang terus ya? Teng Rembang terus, teng Sarang terus. Teng Sarang? Sarang Rembang. Jadi aku pengen diajari ngaji gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lu pinter. Aku bisa ngaji tapi gak begitu pinter mas. Ya bisa moco tapi gak begitu fasih. Ngaji gampang, sebenernya buat tinggal lo sholat. Oh ngono ya mas? Ini teguran. Teguran emang aku rata sholat, kita harus sholat terus. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Kuncinya itu. Kalau susah kalau tinggal sholat itu. Berat ya mas? Berat. Peteng ning konone jari ini. Ya gak ngerti sih. Abot kabeh, hati ini rasanya kaku kabeh. Nanti gitu. Kalau biar rezekinya tambah berkah lagi ya, jangan tinggalkan sholat. Iya mas, insya Allah. Apa ngerti biar guyu kah? Jadi mobil ini wingi sudah dicopotin kabeh, sudah dicopotin semuanya. Sekarang tinggal selesai, jenengan ambil, nanti pulang kembali ya. Ke Rembang. Moga-moga teng perjalanan panjenengan boten enten halangan apa-apa. Amin, amin. Salam kanggo arek-arek siap sing ning pesantren iku kudu daya tahane kudu kuat. Ngajine kudu kuat, salate kudu kuat ben dadi wong istiqomah. Amin, amin. Amin. Istiqomah itu. Istiqomah. Takut salah guys. Karena mau mencelam-menceling ini ngomongin kita liatin ya mas, kemarin before-before-nya udah diambil ya kan? Udah diambil, kamu liatin mobilnya sama before-nya kan? Iya. Karpet. Oh, dudukan. Oh. Nanti kalau mobilnya sudah santai, beliau akan datang kembali untuk membuat sandaran kaki. Biar pihak Pak Kiai itu selalu santai waktu perjalanan jauh. Betul.
Jadi kita juga biar barokah juga memberikan fasilitas kiai kalau duduk santai kan ya, dapat pahalanya, dapat berkahnya kan gitu. Jika kalian ingin apa ingin masuk surga gitu ya. Kapan ngomong nih? Takut salah ngomong. Ya wes, kita nanti lihat mobilnya Mas. Siap. Yap. Alhamdulillah kami sudah duduk di patilasannya Kiai Haji Mbah Maimun Zubair. Ini yang sering kali juga duduk ya. Luar biasa, alhamdulillah. Sampai tak kesat-kesatin guys, ya, dapat keberkahannya. Al-Fatihah. Amin. Terus luar biasa. Jadi ini, aduh, apa ya Mas? Ini kalau beliau masih ada, ya alhamdulillah luar biasa. Buat Indonesia. Jadi suatu kebanggaan juga, suatu menerima rezeki yang luar biasa berkahnya. Jadi sampai beliau datang dari Rembang ke sini untuk merenovasi bagian interior-interiornya. Tidak bisa berkata apa-apa guys. Memang sungguh luar biasa. Jadi semoga ini Pak Kiai puas dengan hasilnya Mas. Siap. Bisa. Kalau ditanya lagi siapa yang bikin kan saya bisa jawab. Kalau kemarin saya jawab ya belum lihat di YouTube. Setengah muka YouTube aja. Aja untuk YouTube. Berarti ini langsung Bali ya Mas? Besok pagi ya. Oke lah, paling gitu aja Mas. Matur suwun sangat. Kalian bisa lihat keseluruhannya dulu. Matur suwun Mas. Moga-moga diparingi ono rezeki sing lancar kabeh Mas. Amin. Sukses buat Mas Hadi. Amin. Syukron. Nantip. Lihat keseluruhannya guys. Terima kasih sudah melihat YouTube channel Hardi Klasik dan jangan lupa di subscribe channel Hardi Klasik. Menurut kalian mobil apa lagi yang harus dikerjain oleh tim Hardi Klasik besok biar saya cari. Hah? Carinya kepada siapa? Kepada Allah. Biar besok dikasih rezeki lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hella slam, cause I'm sucking down these fluids, yo. I'm about to throw down, I never slow down. From the bottom to the top, I fucking grow now.